Ketua Mahkamah Partai Golkar Mulyadi menegaskan tugasnya untuk memutus kisru di internal Golkar sudah selesai. Kini ia menyerahkan persoalan partai pada Kemenkumham dan pengadilan. Mulyadi menegaskan hasil sidang putusan Mahkamah Partai kemarin tidak memenangkan salah satu kubu yang sedang berselisih. Untuk selanjutnya, Mahkamah Partai Golkar menyerahkan tindak lanjut putusan kepada pemerintah. Dalam hal ini Kemenkumham dan juga pengadilan karena kubu Ketua Umum versi Munas Bali Abu Rizal Bakri mengajukan kasasi. Mulyadi mengisyaratkan jika Menteri Hukum dan HAM menyatakan kubu kepengurusan Golkar Agung Laksono yang sah, maka Kemenkumham harus siap menghadapi PTUN dari kubu Abu Rizal Bakri. Juga sebaliknya, bila kasasi yang diajukan kubu Ical diterima Mahkamah Agung, maka kubu Agung Laksono akan juga mengajukan PTUN. Dengan demikian, maka tugas MPG Majelis Partai Golkar sudah selesai. Tidak akan ada sidang lagi. Dan selanjutnya menyerahkan kepada yang berwenang, dalam hal ini otomatis pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM, dan pengadilan yang sekarang sedang dikasasi, nanti otomatis menurut saya pengadilan negeri Jakarta Barat akan bersidang lagi. Dan semua bahan yang kita peroleh di Mahkamah Partai Golkar akan kita kirimkan kepada, baik kepada pengadilan Jakarta Barat.